dan kali ini gue akan unboxing kembali. Dan sebelum unboxing, kita intro dulu. Dan kali ini gue akan unboxing satu buah tripod yang harganya lumayan murah, tapi untuk kualitasnya nanti kita lihat sendiri. Dan langsung gue unboxing. Nah, di sini untuk pengemasannya sangat rapi. Di sini bukan hanya dikasih bubble wrap, tapi gue baru lihat ini gelembung-gelembung yang menurut gue ini sangat melindungi barang. Nah, jadi untuk tripod ini sudah bonus tas Asus. Nah, dan di dalam juga ini dikasih pelindung. Ini pengirimannya sangat bagus lah pokoknya. Untuk link pembeliannya gue sertakan di deskripsi. Nah, dan ini adalah ada bonus. Ini adalah holder handphone, tapi gue sudah banyak jadi nggak usah pakai. Jadi ini adalah tripod Tahara. Dan di sini yang gue suka itu ada dua bagian yang menggunakan busa untuk sebagai pegangan. Ini dari plastik ABS, jadi ini bisa di landscape dan potret untuk kamera ataupun handphone. Bisa balik kanan, balik kiri. Turun. Ini di sini untuk penguncinya. Dan ini untuk pengunci nengok kanan, nengok kiri. Ini kurang lebih 1,5 meter. Kurang lebih ini untuk nanti ketinggian maksimalnya itu 1,5 meter yang gua rasa ini kurang cukup. Karena gua biasa pakai tripod yang memang bahannya bagus, kokoh, supaya menjaga dari kestabilan kamera. Nah, ini cocoknya untuk handphone. Ya. Dan ini adalah untuk powder atau ini ke kamera. Jadi kalian nilai sendiri saja untuk paket yang gue terima kali ini. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.